FIFA Matchday sukses digelar di Gelora Bung Tomo pada Rabu malam. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Palestina imbang 0-0. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut performa Timnas Indonesia sangat baik saat pertandingan. Namun disayangkan, tidak bisa mencetak gol. Dirinya juga memberi semangat kepada tim agar terus maju dan berkembang ke depannya. Evaluasi pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday selanjutnya diharapkan lebih maksimal lagi dalam permainannya. Tidak ada target khusus untuk pertandingan Indonesia versus Argentina. Seperti yang diketahui, Argentina adalah pemenang ranking nomor 1 di FIFA. Sementara itu, pemain yang memiliki posisi bek tengah sekaligus kapten Timnas Indonesia, Asnawi, mengaku kecewa lantaran skor yang didapat seimbang 0-0. Timnas Indonesia telah menargetkan 3 poin untuk memenangkan pertandingan. Namun dirinya tetap bersyukur lantaran tim Palestina tidak mampu membobol gawang Indonesia serta akan memperbaiki lagi di pertandingan selanjutnya. Ya, tentunya pertandingan malam ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, karena memang di awal memulai pertandingan ya kami menargetkan 3 poin memenangkan pertandingan, tetapi dengan hasil akhirnya 0-0, ya tentunya kami juga bersyukur karena tidak kebobolan dan kami akan memperbaiki lagi di pertandingan berikutnya. Terima kasih. Dua pertanyaan untuk teman-teman media. Perolehan skor imbang 0-0 ini menjadikan posisi Indonesia di FIFA tetap berada di ranking 149. FIFA Matchday selanjutnya akan digelar di Gelora Bung Karno pada tanggal 19 Juni mendatang. Rencananya, Timnas Indonesia akan berangkat ke Jakarta hari ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aviona Partia Dewi melaporkan.